Aduh, tak lalu lah. Selalu sangat pancik. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Hari ni hari Sabtu. 7.25 pagi. Baru 6 minit keluar rumah. Aku nak betul view kamera ni. Longgar pula. Pagi ni gila. Memang kereta, motor, memang banyak. Setiap kali aku on kamera je, kereta tak ada. Bila aku off kamera, kereta pun duduk. Tapi ni sebahagian dia je lah yang korang dapat tengok dalam video aku ni. Aku ingat kan, dalam video kali ni, aku nak cerita dekat korang semua lah. Pengalaman aku, macam mana aku boleh dapat barang-barang sponsor. Dan sebab apa aku buat review barang dalam video aku ni. Dan korang bercadang nak buat review-review barang-barang basikal tu, ataupun aku rasa sekarang ni sesuai lah kalau korang nak buat channel YouTube berkenaan dengan running. Kalau korang tengok video ni, mungkin korang boleh jadikan panduan ke. Kalau siapa yang dah lama menonton video-video aku sejak tahun 2019 lah terutamanya, kalau korang nak ikut tak? Kalau aku ikut harga tinggi lah. Okey, jom ikut lah. Nanti lah aku cerita dekat korang semua pasal barang-barang sponsor tu. Aku nak ikut diorang. Kalau macam ni, kayu bong lah. Ada tinggi gila. Hari aku average 140 bpm. Oh, elok, tayar pancik. Aduh, tak lalu lah. Selalu sangat pancik. Aku tak tukar tiup. Aku tampal je tiup ni. Kamini ni dia menyenangkan. Tapi boleh pakai sekali je. Itu yang tak best lah. Pakai sekali. Serupa tak ada apa. Solution dia memang kena bawa power bank lah. Lepas pakai, itu charge balik. Itu je lah solution lah. Bukan tak bagus pump jenis elektronik ni. Cuma setengah model macam aku ni boleh pakai sekali je. Lepas tu kalau pancik 2-3 kali sepanjang perjalanan, apa macam mana? Kalau pakai click cover waktu tengah tukar tiup, memang elok pakai. Tak ada lah rosak click. Saya sambung kayuh balik. Tengok kalau aku rajin, aku kayuh lah. Kalau tak aku tukar balik lah. Aku tak tahu lah langgar apa tadi. Dia tiba-tiba je aku dengar tayar aku keluar angin. Bila aku buka, aku check tiup. Dekat tayar tak ada pula. Ada, belakang pun pancit. Wah, tengok. Belakang pun pancit. Aku betul lah. Jangan turut balik lah lepas ni. Tak tahu langgar apa. Kaca ke? Tayar belakang ni tiup dia, aku tak dapat detect bocor dekat mana. So aku suspect dia bocor halus lah. Pasal bila aku pump balik, angin tu tiup ni lambat pancit. So aku tak dapat jumpa lah dekat mana bocor lah. So tak boleh lah aku nak tampal.
So sekarang ni aku terpaksa lah tukar tiup baru. Aku kalau boleh tak nak pakai tiup baru. Sebab biasanya kalau bocor boleh je pakai balik. Tapi tu lah tak jumpa lubang dia. Oh letih kan eh. Dua-dua pancit. Tiup depan pancit, tiup belakang pun pancit. Aku rasa langgar kaca lah. Kalau depan belakang pancit mesti langgar kaca punya. Kaca halus. Memang dekat sepanjang jalan kan ada je sepihan kaca tau. Nampak tak nampak je lah. Baru je kayu 40 km. Bro tadi tu yang aku ikut tadi kayu. Laju tak dia pakai titik bike. Terharap okey lah. Tengah aku nak balik je lah pasal dah tak ada tiup. Kan kalau pancit mana dia tiup lah. Nak tampal boleh tapi kena tiup yang macam tadi tu. Bocor pun tak tahu kat mana. Dia bocor halus. Memang tak jumpa. Kalau bocor halus dia keluar angin slow je kan. Itu memang tak ada harapan lah nak tampal balik. Aku harap pam kecil ni ada bateri lagi lah. Pasal untuk tayar saya 28mm boleh pakai sekali je. Saya nak kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul keras pun tak apa. Asalkan boleh sampai rumah. Aku rasa besok je lah tayuh. Aku pakai Relinova aku lah. Ini pakai Yolio. Yolio ni dia tiup. Besok pakai je lah Relinova tu. Relinova tu tubeless. Aku ada pam CO2 cartridge. Tapi sayang aku ada satu tu je. Tak nak pakai. Okey juga lah pam ni. Dua kali juga lah boleh pakai. Macam saya 28mm. Tapi tak boleh keras lah. Mungkin 65 PSI cukup lah. Tayar basikal ni leceh pancit lah. Leceh nak sambung tayar balik tu. Rasa macam palat lah. Rasa nak balut lah. Rasa baik aku dekat area rumah aku lah. Tak jauh. Boleh keluar balik lah. Tapi tu lah. Tak dapat lah aku nak cerita dekat korang semua. Pasal aku punya... cukup lah. Pasal aku punya pengalaman sponsor tu. Secara kesimpulannya untuk emergency, Type Plus Mini Pump ni, untuk emergency lah, boleh je. Tayar size 28mm ni. Tapi tak boleh lah sampai 85 PSI. Aku rasa dalam 65 pun dah cukup lah. Ini pun macam terlebih keras pula. Ini tayar belakang. Tayar belakang kena keras sikit lah. Depan tak apa, jangan keras sangat. Sikit lagi lah. Kau ingat cerita aku tu besok je lah aku cerita kat korang. Hari ni korang layan je lah tayar aku pancit. Itulah cukup ni. So untuk Cyplus Mini Pump awal-awal dulu aku tak berapa nak recommend kat korang kan. Tapi mulai hari ni aku memang recommend kat korang semua lah. Korang boleh tengok review aku ni. Tapi disebabkan hari ni tayar tu dua-dua pancit, diakui lah membantu aku waktu dalam kecemasan. Dulu sebelum ni aku try pump saiz tayar 28mm, aku dapat penuh satu tayar je. Hari ni terbukti lah dua-dua tayar aku dapat pump. Mungkinlah tak sekeras standard 85 PSI tu standard lah. Tapi kalau depan tu kalau 70 PSI pun dah cukup ataupun minimum 65 PSI. Dan tayar belakang at least 75 PSI. Tapi ni aku rasa 80 PSI ni. Agak keras jugalah. Kena balik lah. Aku takut juga. Dia keluar pelan-pelan kan. Takut juga yang tu. Jom lah, balik lah. Sopam ni memang aku recommend kat korang. Sebab hari ni dia berjaya menyelamatkan aku. Pam dua-dua tube aku depan belakang. Saiz tayar 28mm. Tube ni... boleh pakai lagi. Aku bawa balik lah. Nanti aku cari yang mana bocor tu kat tiup ni. Aku akan tampal je lah. Sebab dia bocor halus ni. Sebab angin ada lagi kat dalam ni. Yang aku pump tadi. Masih lagi ada.
aku suggest korang tiup, jangan buang mata-rata lah. Sebabnya kalau boleh pakai, pakai. Kalau tak boleh pakai sekalipun, jangan buang mata-rata lah. Tiup kan. Kau balik rumah, buang kat rumah. Ni nak simpan kat mana? Okey, aku penuh juga. Ya ni, kalau tiup kau bocor, pakai ni lah. Okey. Okey, jom lah. Dah pukul apa? 9.35. Okey lah, aku terus balik lah. Tak berani nak kayu jauh-jauh. Sebabnya tiup dah tak ada. So hari ni korang dapat something lah daripada aku. Something tu maksudnya mini pump Sai Plus yang sebelum ni aku tak berapa nak recommend kan. So hari ni aku bertukar pendapat. Aku memang recommend dekat korang semua. So, hari ni terbukti lah boleh pump tayar saiz 28mm depan belakang. Maksudnya dua kali boleh pakai pump ni. Emergency okay. Dan aku rasa ini sekadar idea aku lah. Kalau Audax, aku rasa kalau bawa power bank pakai pump ni memang banyak membantu lah. Kalau katalah dah pakai kan, boleh charge balik. Sebab dia charge 20 minit dah penuh tau. Nah, itu yang bestnya pump ni. Tapi sebelum ni aku pump dekat tayar 28mm boleh pump sekali. Itu yang aku bengang tau. Sebenarnya kalau tayar saya 28mm tak perlu pun nak pump sampai 85 PSI. Sebenarnya kalau emergency boleh je pump kalau tayar depan 65 PSI, belakang 70 PSI dah cukup dah. So aku rasa not bad lah pump ni. Emergency memang membantu lah. Average heart rate aku hari ni bancai 139 BPM. Okeylah, aku rasa video untuk hari ni setakat ni je lah. Aku pun tak ada mood lah nak buat video. Dengan panciknya heart rate tinggi. Daripada nak cerita pasal pengalaman aku sponsor tu dekat korang semua, langsung tak jadi. Besok je lah aku cerita dekat korang semua. Aku minta maaf banyak-banyak lah. Cerita tadi pun separuh jalan je. Okeylah, sekarang pun angin kuat. Cuaca okey, cantik. Langit biru je. Kalau tidak mendung kan, hari ni memang biru je. Cuma panas lah. Kalau biasa mendung, hari ni panas, angin kuat. Tapi alhamdulillah, cuaca macam ni best. Okeylah, setakat ni aku dah kayuh 49 km. Waktu kayuhan aku 1 jam 42 minit. Sekarang ni pukul 9.56 pagi. Okey, setakat ni je video untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Salam satu pancit. Sebab habis pancit. Dua kali pancit. Salam dua pancit. Sayang ni cuaca cantik. Cuma panas lah. Boleh je lajak kalau nak. Tapi aku dah tak ada tiup. Tak berani lah. Daripada elok boleh sampai rumah awal, nanti sampai lambat. Sebab apa? Sebab pancit banyak kali, tiup tak ada.